Ini ruang bos. Bos, ini bosnya si Yuta. Hah? Halo boy, si Gigi. Silakan mampir, lihat-lihat. Wow. Hai guys, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi pakai polisi Genji, teman-teman. Waduh, mobil kita lagi mogok nih. Wah, padahal baru beli. Gimana sih nih mobil? Ha, bentar lagi dong, dikit lagi tuh udah mau nyampe bengkel. Coba kita pelan-pelan, teman-teman. Waduh, wah ya, mobilnya ndut-ndutan lagi. Mobil, jangan ndut-ndutan dong. Aduh, gimana sih? Mobilnya ndut-ndutan, teman-teman. Ndut. Gimana nih mobil nih? Jalan ndut-ndutan. Aduh, kacau dah. Ayo dong mobil. Bisa. Weh, bisa. Nyelonong dia, nyelonong. Waduh, ya. Kok enggak ada Bapak Montir? Waduh, Bapak Montir kemana nih? Ya, kurang asem dah. Udah mobil ndut-ndutan. Waduh, Bapak Montir enggak tahu kemana lagi. Ha, gimana nih, teman-teman? Udah dah. Kita tinggal di mari aja dah. Ah, tinggal sini aja ya. Pelan-pelan. Oke, kita tinggal di sini, teman-teman. Hop. Wah, karipet. Wah, udah bener belum ya? Daripada ntar mogok lagi, kita tinggal di sini aja dah. Kita pinjem mobil Bapak Sales aja dah. Wah, kacau nih, teman-teman. Mobil baru beli, mogok. Ah, gimana sih nih? Ah, payoye dah. Oke, kita akan ke tempat Bapak Sales. Bapak Sales, aku pinjem mobil dong, Bapak Sales. Loh, kemana sih Bapak Sales? Kok nggak ada? Hah? Bapak Sales, kamu di mana? Kok nggak ada Bapak Sales? Wah, yaudah dah, kita pinjem aja dah. Bapak Sales, aku pinjem mobil ya. Oke, kita akan pinjem mobil, teman-teman. Tapi Bapak Salesnya nggak tahu kemana. Gimana nih? Waduh, nanti kita bilang deh Bapak Sales dah. Kita harus lihat-lihat dulu nih, teman-teman. Wah, tapi sebelum itu kita akan... Nah, gimana kalau kita makan sakura mochi? Wah, aku lapar nih. Betulin mobilnya mogok. Aduh, gimana sih? Ngomong-ngomong, si Yuta Mio juga kemana ya? Tumben-tumbenan. Biasanya dia udah nyamperin aja tuh si Yuta Mio tuh. Sekarang kagak ada si Yuta Mio. Ini mobil kenapa begini? Jamu itu doang. Ini mobil boleh minjem nih. Boleh minjem. Waduh, oke. Okay. Tapi ini mobil bagus juga sih. Biar kata boleh minjem juga bagus nih mobil nih. Tuh, ya kan? Wah, oke. Kalau gitu sekarang kita akan belok kiri, teman-teman. Op. Ah, kemari. Hop. Wait. Pelan. Ini mobil kencang banget dah. Ini mobil, waduh. Oke, ini mobil kencang banget, teman-teman. Op. Oke, kita akan kemari. Nanjak pelan-pelan. Oke. Op. Oke, jangan sampai nubruk pohon. Waduh. Jangan sampai nubruk pohon, teman-teman. Waduh, kacau. Coba kita lihat dulu. Waduh, ada yang lecet-lecet nggak nih? Wah, kayaknya nggak ada. Aman. Bagus. Aman, teman-teman. Hah, kita bisa makan dengan tenang dah. Kalau aman begini mah, wah. Waduh, enak begini ya. Kalau pagi-pagi mantap nih, tuh, iya kan? Aduh, gimana kita mau patroli nih? Oh iya, kita kan mestinya patroli kalau jam segini nih. Nggak apa-apa dah, ngemil ya. Sambil minum teh, wah. Mantap jiwa. Ah, akhirnya kenyang juga. Yaudah, oke. Kita akan jalan lagi, teman-teman. Kita akan balik ke kantor polisi Koban. Hop, dengan mobil ini apa bagaimana ya? Wah, kita balik pakai mobil ini dah. Yaudah dah, nggak apa dah. Itu apa tuh? Hei, aku melihat sesuatu di sana. Coba kita lihat, teman-teman. Itu ada apa ya? Wah, kok ada gedung di sana? Ini gedung apa nih? Kayak gedung baru nih. Tuh, kita lihat. Waduh, itu apa? Service car. Welcome to service car Sakura. Ini bengkel nih. Wah, pas banget nih. Mobil kita yang tadi mogok. Hop. Wah, oke. Kita akan parkirkan kemari. Coba, mobilnya banyak. Tuh, mobilnya banyak. Oh, bisa masuk. Oke, kita akan parkir. Wah, ini Bapak Montir nih. Hai, Bapak Montir. Aku tadi ke bengkelmu, Bapak Montir. Hai, Pak Polisi Genji, selamat datang. Selamat datang. Apa maksudmu, Bapak Montir? Sekarang aku kerja di sini, Pak Polisi Genji. Hah? Kerja di sini? Kamu udah pindah ke bengkel ini? Iya, Pak Polisi Genji. Waduh, pantesan. Aku tadi malah naruh mobil lagi di bengkel kamu yang dulu. Waduh, pantesan kamu nggak ada di bengkel sana. Aku naruh mobil lagi di bengkel sana. Wah, gimana ini? Ngomong-ngomong, ini mobil banyak banget nih. Bagus-bagus lagi nih. Wah, mobil aku mogok tuh. Bisa tolong betulin aja nggak, Bapak Montir? Waduh, mobil aku tapi gimana cara bawanya ya? Kamu tukar aja mobilnya di sini, Pak Polisi Genji. Tukar gimana maksudmu? Ya, jual langsung beli lagi di sini mumpung lagi promo. Hah? Promo? Wah, diskon berapa? Coba ke dalam saja, tanya dengan Bapak Sales. Hah? Bapak Sales? Bapak Sales di sini juga? Coba, wah iya, teman-teman. Hai, Bapak Sales. Bapak Sales, ternyata kamu di sini. Wah, aku nyariin tadi aku minjem mobil kamu.
apa-apa Pak Polisi Gigi. Kalau mau beli di sini lagi promo kok. Hah? Lagi promo ya? Wah, oke. Okay. Aku mau yang mana ya? Tapi yang sana, di bengkel sana. Gak apa-apa, nanti kita bawa pakai derek. Oh, begitu. Wah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Waduh, yang ini promo diskon 50% 700 juta. Waduh, mahal amat 700 juta. Wah, yang ini 500 juta. Waduh, yang 500 juta kecil begini. Wah, yang ini 700 juta. Waduh, mahal ya ini begini. Waduh, ini 1M ini, waduh. Bagaimana ini, Bapak Sales? Mahal-mahal banget. Tenang saja, kami lagi promo. Pilih saja, Pak Polisi Genji. Wah, iya, pilih sih, pilih nih. Waduh, gimana ya, Bapak Sales ya? Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Nanti mobilmu yang lama diderek, nanti mobil yang baru dianterin ke rumah Pak Polisi Genji. Wah, iya, terima kasih Bapak Sales ya. Terus bayar di mari ya. Wah, ini ibu kasir ya, waduh. Oke, wah, ngomong-ngomong Bapak Sales, kamu pindah kemari? Iya, aku diajak sama bos di atas. Hah? Bos di atas? Siapa Bapak Sales? Kamu lihat aja ke atas. Ya sudah, aku coba main ke atas ya. Wah, di atas ada bosnya kan ya teman-teman. Coba kita lihat ya, siapa nih bosnya nih. Waduh, oke, weh, kok Mio, kamu kerja di sini Mio. Waduh, kok bisa begitu, ini ruang bos. Bos, eh, ini bosnya si Yuta. Hai Bapak Polisi Genji, silakan mampir, lihat-lihat. Wah iya, aku udah lihat-lihat Yuta. Yuta, kasih dong diskon yang bagus Yuta. Tenang Bapak Polisi Genji, pilih aja mobilnya. Wah, begitu ya, mantep juga nih si Yuta. Sekarang udah jadi bos nih, waduh. Udah mana gede begini lagi gedungnya. Mobilnya banyak, hebat banget kamu Yuta ya. Kecil-kecil hebat kamu Yuta. Udah jadi bos nih, waduh, udah jadi orang nih. Emangnya sebelumnya aku apa Pak Polisi Genji? Wah iya, udah orang sih. Wah, sekarang jadi orang, maksudnya orang sukses. Begitu Yuta. Ya udah, aku pilih-pilih dulu mobilnya ya. Yang penting diskonnya Yuta ya. Iya Pak Polisi Genji. Wah, oke okay, teman-teman. Kita sekarang pilih-pilih mobil dulu nih. Wah, mantap jiwa, yang bagus yang mana nih? Waduh, tangganya aja warnanya emas begini nih, keren banget nih. Bapak Sales, jadi yang ini diskon berapa Bapak Sales? Diskon 90% plus 10%. Widih, mantap jiwa. Ya udah aku yang ini aja nih bawa nih. Langsung bungkus Bapak Sales. Di sana ada siapa? Hei, kok ada mafia hitam di sini? Wah, hei mafia hitam, dia mau ngapain tuh Bapak Sales? Jangan-jangan dia mau komplain tuh. Waduh, apa ini? Hei, kenapa kamu begitu? Ada apa nih? Hei, kok mafia hitam? Mafia hitam, kamu ngapain di sini? Kenapa tiba-tiba begitu? Waduh, kurang asem. Ibu kasir. Itu mafia hitam, ibu kasir. Waduh, kacau nih teman-teman. Waduh, kenapa bisa begini? Eh, kalian, jangan bikin rusuh di sini ya. Aduh, kacau. Sini kalian ya, macam-macam kalian. Awas. Waduh, kok rame begini? Hei, kalian pada ngapain di sini? Jangan bikin rusuh nih, ini kantor barunya si Yuta nih. Waduh, kurang asem dia ya. Kurang asem. Kita langsung aja pakai basoka warna pink. Mana? Basoka warna pink. Mana dia? Ini dia, teman-teman. Langsung kita rasakan ini. Mau lagi kalian? Mana dia? Oh, kena dia, teman-teman. Mau lagi kalian? Masih mau dia. Kurang asem dia, berani-beraninya dia. Ya. Macem-macem dia ya. Rasakan itu. Waduh, ibu kasirnya galak juga, teman-teman. Hei, kalian. Itu ya. Dasar kamu mafia hitam. Aduh, kacau dah. Kenapa jadi begini? Aduh. Kusut, teman-teman. Gara-gara mafia hitam kemari jadi kusut. Eh, mafia hitam. Kamu jangan di sini, bikin. Waduh, bikin rusuh. Waduh, mobilnya pada kebakar nih. Waduh, gawat nih. Si Yuta bisa rugi nih. Rugi bandar kalau begini nih. Waduh, kacau nih, teman-teman. Mam. Waduh, mobilnya kebakaran, teman-teman. Wah, gimana nih, teman-teman? Waduh. Eh, Yuta, mobilnya banyak yang kebakar nih. Bagaimana nih, Yuta? Waduh, kacau sekali. Rugi berapa duit nih? Waduh, kacau, teman-teman. Wah, mobilnya banyak yang kebakar nih. Hei, mafia hitam, jangan bikin kacau di sini ya. Mana dia? Kemana lagi si mafia hitam? Hah? Apa dia naik-naik ke atas? Coba kita lihat, teman-teman. Jangan-jangan dia naik-naik ke atas lagi. Coba kita lihat. Hai, mafia hitam, apakah di sini? Oh, nggak ada nih, si Yuta doang. Waduh, mana mafia hitamnya? Hai, mafia hitam, di mana dia, teman-teman? Bikin kacau aja dia. Coba kita lihat di sini. Ada nggak nih mafia hitam? Mafia hitam, sini kamu. Macem-macem dia. Mana dia? Mafia hitam, di mana kamu mafia hitam? Coba kita lihat, teman-teman. Ini dia nih. Kita rebeskan. Ada bosnya, teman-teman. Waduh. Jangan mendekat. Waduh. Ayo, aku pakai palu pink nih ya. Macem-macem kamu, aku pakai palu pink nih. Nih, rasakan ini. Palu pink, ketok dia.
macam-macam. Waduh, sini kamu, pakai palu ping sini. Kita ketok dia teman-teman. Kita ketok. Waduh, kacau teman-teman. Ini kenapa jadi begini nih? Macam-macam dia. Waduh, macam-macam dia. Kita ketok aja, kita ketok sini. Palu tor nih warna pink nih. Rasakan itu ya. Macam-macam kalian. Waduh, good night lagi. Waduh, ini wah bagaimana ceritanya ini? Waduh, kok tadi kayak ada yang rusak temboknya? Wah, kacau teman-teman. Wah, masih ada lagi ya. Emang hitam, kamu ngapain kemari sini? Aku ketok kamu pakai palu pink. Rasakan palu pink ini ya. Macam-macam dia, kurang asem. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Aman ya. Aduh, dasar kalian mafia hitam, bikin kacau aja di ruangan ini ya. Wah, oke lah teman-teman. Yang penting udah beres nih. Waduh. Hei Yuta, kamu gimana nih Yuta? Mobilnya banyak yang kebakar Yuta. Wah, gawat teman-teman. Mendingan kita balik dulu dah. Kita lapor ibu polisi dan juga bapak polisi Kendriki teman-teman nih. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu, ini ada propsnya loh. Jadi nama propsnya adalah Service Mobil Shop. Karena dari Nelly Wati nama ban. Mantap jiwa ya, keren. Dan ini untuk props ID-nya teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau gitu ya ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya teman-teman. Bye-bye. Kita akan lapor dulu ke kantor polisi Koban ya. Kita lapor ke polisi dan juga bapak polisi Kendriki nih. Bye-bye.